Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini KC ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya, kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan saja. Anggaplah mendengar MJ 12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya KLUB, K-L-U-B, jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Pendengar Radio Ria 897, kita akan teruskan dengan kisah pengalaman yang diceritakan oleh rakan kita. Sebelum itu, peringatan kepada anda, jangan mudah kita percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara pendengar Ria 897, berikut ini adalah satu kisah pengalaman yang dikongsi sama datangnya daripada Aisyah. Pengalaman yang beliau rasakan, satu-satunya pengalaman yang menyeramkan berlaku di dalam rumahnya. Katanya Kisi, setiap manusia mempunyai perasaan takut. Kadangkala bila berani, tidak fikir yang bukan-bukan. Tapi bila perasaan takut mula menyelubungi, maka fikiran ini akan berfikir macam-macam. Baik yang menakutkan, yang menyeramkan, yang boleh membuat kita terasa segan sangat untuk seketika. Begitulah, daripada pagi, saya ni bangun untuk uruskan anak-anak ke sekolah, untuk siapkan sarapan suami ke tempat tugas. Setelah mereka keluar rumah, bayangkan pagi hari Kisi, saya dah mula rasa tak sedap hati dalam rumah ni, seperti ada sesuatu yang tak kena. Mula-mula perasaan rasa seram, tapi lama-kelamaan gangguan mula berlaku selepas waktu asar. Saya memang tak boleh solat pada hari tersebut. Jadi selepas lebih kurang 4 lebih petang, saya ni sedang duduk di ruang tamu, dah kemas, dah masak, semua dah buat. Jadi tiba masanya untuk saya berehat. Anak-anak pun waktu itu ada kelas tambahan dan akan pulang sekitar 6 lebih petang. Suami juga akan pulang agak lewat. Jadi 4 lebih petang, saya berada di ruang tamu sedang menonton televisyen seorang diri. Apabila Casey bayangkan, saya rasa macam ada orang lalu dekat belakang saya. Dengan segera saya toleh dan pandang ke belakang, tapi terperanjat. Apabila di belakang saya tidak ada sesiapa pun lah, tapi rasa dengan jelas Casey, seperti ada orang jalan di belakang saya dalam rumah sekitar ataupun selepas waktu asar. Pendengar yang 897, itu yang pertama. Kemudian dah tak ada apa-apa lagi yang dirasakan. Cuma rasa macam adalah sesuatu yang tak kena. Malam hari pada hari yang sama, bila anak-anak semua dah balik sekolah, dah mandi, dah makan, dah pun masuk tidur, suami saya pun dah nak tidur, Kisi sekitar pukul 10.30 malam ni, saya dengan suami sedang berbual-bual di atas katil. Saya sebenarnya tak perasan yang suami saya dah lina pun. Saya mencurahkan perasaan hari ini, cakap penat. Dan saya pun beritahu suamilah, mungkin hujung minggu ini saya nak keluar dengan kawan saya, boleh tak kalau saya hantar anak kami dua orang ni ke rumah mak. Jadi
Sedang berbual-bual ni saya sebenarnya tak tahu yang suami dah tidur. Entah macam mana Casey, tiba-tiba Casey daripada bilik saya. Kami tidur tak tutup pintu. Jadi dari bilik saya, bila saya baring di atas katil, boleh nampak ruang tamu, boleh nampak pintu ruang tamu rumah saya. Sedang berbual dengan suami, saya nampak ada benda gerak tau Casey. Jadi bila mata ni nampak sesuatu bergerak, kita akan toleh dan tengok. Saya pun toleh dan tengok. Jadi bila saya jenguk, benda tu Casey lagi menjenguk saya. Saya terperanjat dan tersentak. Bang, 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 saya toleh tengok suami, suami dah berdengkur, Casey dah tidur. Saya dah tak tahu nak buat apa. Sebab suami saya memang tak suka kalau dia sedang tidur dikejutkan, melainkan ada kecemasan. Takkanlah saya nak kejut suami cakap nampak hantu. Saya buat bodoh, Casey. Saya cuba jeling mata saya tengok dekat ruang tamu yang gelap. Pintu tu dah tak ada benda tu lagi. Apalagi saya bangun menuju ke arah pintu bilik saya. Nak tutup pintu bilik. Berdebar-debar Casey. Saya berdiri tepi katil tu untuk beberapa saat sebelum saya langkahkan kaki untuk tutup pintu bilik. Dan Casey, malam tu memang perasaan takut seperti ada sesuatu semakin menjadi-jadi. Akhirnya saya membaca surah Al-Baqarah. Saya baca sekali. Barulah Casey, sedang baca tu saya menguap, mengantuk sangat. Kemudian terus tertidur sampai keesokan harinya. Dan bila tiba esok selepas subuh, perasaan takut semalam sudah hilang. Tidak fikir bukan-bukan, malah saya berani macam biasa. Saya hairan Casey. Tapi itulah perasaan, itulah pengalaman yang saya ingin ketegakan. Terima kasih dari peminat Misteri Jam 12. Aisyah namanya. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Baik, pendengar Ria 897, kalau ada kisah misteri anda boleh hubungi saya di sini di 669-11897. Ingat, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Di sini ada pengalaman daripada seorang pendengar yang berkongsi peristiwa. Dikatakan di sini, katanya, apa khabar Kisi? Khabar baik. Saya dah menyimpan gambar noyang saya. Jadi gambar noyang saya ini agak lama, wujud lama dahulu. Gambar ini adalah gambar hitam putih. Noyang saya dalam gambar ini bercucuk sanggul. Wajahnya ayu. Ketika itu usianya masih muda. Tujuan saya simpan gambar ni sebab ramai saudara mara keluarga mengatakan wajah saya sama seperti arwah noyang. Saya memang tak pernah nampak noyang. Tak pernah nampak. Gambar pun jangan cakap, tak pernah saya lihat. Jadi mulalah bila orang cakap, ya, bila saya dah meningkat usia dewasa ni, wajah saya ni semakin lama semakin tidak lari daripada wajah arwah noyang. Saya memang tak pernah nampak wajahnya. Jadi saya memang tak pernah nampak dialah. Seperti biasa, noyang telah pun pergi lebih awal. Jadi apa yang berlaku? Saya mula tanya makcik pakcik kalau ada gambar. Dan hairan Kisi, mereka semua tak ada gambar. Tak ada gambar si arwah. Sampailah pada suatu hari, makcik saya telefon. Telefon saya dan memberitahu yang dia ada sekeping gambar noyang yang dia ada simpan. Jadi saya pun bersemangat, saya kata pada makcik, okey, nanti hari ini lepas kerja saya datang untuk ambil gambar tersebut. Sebenarnya saya memang nak tengok sangat-sangat. Tapi bila saya datang rumah makcik, saya rasa sedihlah sebab gambar yang ditunjukkan adalah gambar noyang yang dah berusia. Jadi tak dapat lihat. Mereka mengatakan bila noyang masih muda, wajah saya sama macam arwahnya ketika dia masih muda. Akhirnya Kisi, entah macam mana, saya ingat lagi, saya pergi ke rumah maklong saya. Sampai rumah maklong, saya pun keluarkan album. Saya membilik-biliklah gambar-gambar lama kampung kan. Entah macam mana,
Sedang saya buka album yang keras tu, tiba-tiba ada jatuh sekeping gambar hitam putih. Saya pun mengangkat dan saya terperanjat, Kisi. Saya terperanjat. Bila tengok, mukanya di dalam gambar hitam putih yang lama ni betul-betul sama macam wajah saya. Kisi, sama Kisi. Jadi saya tengok, maklum aku ada gambar ni dia tak beritahu. Saya pun ambil gambar tu, saya simpan tanpa beritahu maklong, tanpa beritahu sesiapa pun. Gambar tu saya ambil, saya masuk dalam handbag saya. Tutup album, saya duduk berbual dengan maklong, makan dan sebagainya. Cukup masa, saya pulang. Bila balik, sebelum saya tidur baring tu, saya keluarkan gambar. Saya tenung dan saya renung, Kisi. Pendengar Ria 897, ini pengalaman yang diceritakan oleh rakan kita. Benar ataupun tidak, jangan mudah kita percaya. Tapi bayangkan, katanya, setelah hari yang saya dapat gambar tu, saya mula berubah. Betul, Gizi, ini yang diceritakan bukan saya, tetapi diceritakan oleh bapa dan mak saya sendiri. Memberitahu saya, saya mula berubah. Balik dari kerja, saya terus masuk bilik. Duduk dalam bilik, bilik saya mula berselerak. Tak nak basuh baju, bilik tak nak kemas. Makan pun dalam bilik. Mak dengan bapa saya mulai rasa khawatir. Kenapa saya berubah? Ya, mendadak macam ni lah. Jadi akhirnya, mak dengan bapa saya mendapatkan bantuan seseorang lah yang memberikan pendapat pandangan. Orang tu kata boleh, tapi dia kena datang rumah, kena tengok saya. Setiap kali orang tu datang, saya macam tahu tau, Kisi. Mak saya kata, setiap kali datang, nanti saya akan telefon. Mak, hari ini saya balik lambat, saya keluar dengan kawan. Jadi tak jadi, sebab orang tu pun ada urusan lain. Terpaksa dia balik. Setiap kali datang, mesti saya akan balik lambat. Saya akan, ialah katanya, overtime kerja dan sebagainya. Jadi bayangkan pendengar ya, sampaikan pada satu hari, bila orang tu, tukang pakar ni, tukang ubat ni dah sampai rumah, dia memberitahu mak saya, nanti minggu depan, kalau awak nak berurusan dengan saya, nak buat appointment, jangan telefon dalam rumah ni, boleh tak? Jadi mak saya tanya, kenapa? Awak kalau nak telefon, awak turun kat kedai ke mana-mana, jangan telefon dari dalam rumah, eh? Jadi mak saya pun ikut. Minggu depan tiba, mak saya turun. Kisi, dia pergi kedai kopi, telefon. Mak saya memang tak ada handphone, jadi dia turun ke bawah, menelefon. Dia telefon, kemudian pakar tu kata, okey. Jadi pakar tu pun datang ke rumah, memang betul, Kisi. Saya berada di rumah dalam bilik tak keluar-keluar. Pakar tu datang dan tanya, anaknya ada? Alhamdulillah, anak saya kat dalam. Boleh saya masuk? Silakan. Jadi bapa saya dengan mak saya ada dalam rumah. Pakar tu datang depan pintu, dia ketuk. Suriani, assalamualaikum. Suriani. Suriani tak nak buka, Kisi. Ini diceritakan oleh mak saya. Jadi saya tak nak buka pintu. Saya mati-mati tak nak keluar dan menyahut. Kemudian pakar minta izin, boleh tak awak buka pintu bilik anak awak? Jadi pakar tu pun ke tepilah, takut mungkin saya tak berpakaian dan sebagainya. Ibu mak saya buka pintu, kemudian tengok saya sedang duduk atas katil. Kisi, depan saya gambar arwah noyang. Saya sedang tengok gambar tu, sedang tenung dan renung, Kisi. Jadi rupa-rupanya setiap kali saya pergi kerja, bila saya betul-betul nak balik tu, ada kalanya saya terlupa nak bawa gambar. Betul, Kisi. Jadi pakar tu pun tengok saya, kemudian pakar melangkahkan kaki ke dalam, ambil sebotol air yang dibawa dalam begnya, kata ibu, kata mak saya. Kemudian dia mula renjis. Saya mula tengok atas. Jam! Pergi kau dari rumahku. Pergi! Siapa suruh kau datang? Siapa suruh kau datang? Mak saya kata dia terperanjat. Suara saya berubah, Kisi, menjadi suara yang menakutkan. Dipindikkan cerita, dengan bantuan pakar mengubati saya dan sebagainya, akhirnya saya hilang daripada terkena sampukan, Kisi, daripada melihat gambar si arwah. Rupa-rupanya, bukan makcik-makcik saya tak nak kasih tengok gambar arwah, arwah noyang, bukan. Sebabnya gambar arwah noyang yang masih muda tu memang tak boleh atas sebab-sebab tertentu, dan inilah sebabnya.
Casey, saya boleh bawa balik gambar tersebut sampaikan saya terkena gangguan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Pendengar 897, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Dan bayangkan, ya, dengan merenung gambar arwah noyang yang disembunyikan oleh ahli keluarga, oleh pakcik-makcik, mengambil gambar tanpa izin, membawa pulang, dan dia sebelum tidur dia tengok gambar tu, tiba-tiba boleh berubah. Berubah tingkah lakunya, menjadikan dia seperti bukan dirinya sendiri. Adakah itu kemungkinan boleh berlaku, saudara? Bagaimana? Apa kata anda? Yang ini kiriman daripada siapa ni? Sofia katanya. Assalamualaikum, Kisim. Waalaikumsalam. Nama saya Sofia. Saya ingin kongsi peristiwa yang tak seram sangat, Kisim. Sebenarnya kisah ini berlaku seperti ini. Saya dengan suami sukalah waktu malam ni kami akan keluar dan kami akan berjalan agak jauh sedikit ya, di rumah kami di kawasan Nishun. Jadi dari rumah saya kami akan berjalan pergi ke 7-Eleven yang agak jauh dari rumah. Saya dengan suami walaupun ada kenderaan, tapi ada kalanya kami pilih untuk berjalan kaki lah saja, family time together kan, dengan suami. Anak-anak pun dah tidur, di rumah pun ada pembantu yang menjaga. Jadi saya dengan suami ni kira dah macam budak-budak lepak ke sih. Kami berdua akan keluar rumah pergi ke 7-Eleven, kami akan belilah minuman ke, keropok, jalan, kemudian nampak basketball court mana-mana ke, kami duduk, kami berbual-bual. Ya, lebih kurang dalam satu jam itu kami akan jalan kaki pulang ke rumah sebelum masuk tidur, sebab keesokan harinya kami berdua memang bertugas. Jadi itulah aktiviti ya, setidak-tidaknya tak dapat keluar tengok wayang pun, buat benda yang dikatakan tadi itulah pun jadilah. Bagus ya, satu kegiatan yang sihat bersama dengan suami anda. Jadi kata beliau ni, Sofia menceritakan, pernah satu ketika ni saya dengan suami ni pergilah membeli minuman dengan makanan ringan ni. Kami berjalan, jalan sampai dekat satu kawasan di Isu ni. Ada satu taman cantik sangat. Di sana ada beberapa bangku tempat duduk lah. Jadi saya pun dengan suami duduk sambil minum air, sambil kami berbual-bual. Kami gelak ketawa, katanya Sofia eh. Jadi sedang duduk berbual, tiba-tiba kisi saya ni terbau sesuatu yang harum. Jadi, bila sedang duduk berbual dengan suami, dah terhidu benda yang harum, secara otomatik saya pusing tengok suami. Bang, wangi bang eh. Suami tengok saya, apsal awak teguh. Suami marah. Astaghfirullahaladzim bang. Astaghfirullah. Saya dah, Kisi, dah tak tahu nak buat apa. Betul, Kisi. Bayangkan, bau wangi tadi itu datang. Saya boleh bau, suami pun bau, wangi. Saya tegur. Lat, beberapa saat setelah saya tegur, suami pun marah. Apasal awak tegur? Kisi, daripada bau harum, bertukar menjadi bau busuk. Saya tak henti-henti istighfar. Suami dah marah. Suami dah bau busuk, saya pun dah bau busuk, dua-dua dah takut. Sekarang kalau balik rumah Kisi, saya rasalah, kata Sofia, tak tahu apa benda, tapi benda tu mungkin akan ikut kami pulang. Sekarang macam mana ni? Saya dah tak tahu bang, macam mana bang? Bang, saya takut bang. Dah awak diam. Awak baca apa yang awak tahu dalam hati ke? Awak nak baca kuat-kuat baca. Kami berdua berdiri. Jalan perlahan-lahan, Kisi. Saya ni secara jujur senang nampak. Senang. Memanglah tak selalu, tetapi kalau dah ternampak, memang boleh nampak. Tengah jalan, Kisi, dengan suami, tergerak hati. Tak tahulah kenapa degil sangat. Saya boleh toleh belakang, Kisi. Perempuan Kisi dalam keadaan sedang membongkok tau, macam rukuk 90 degree, tangannya tu seperti orang yang cripple. Jalan ikut kami dari belakang. Abang! Saya cakap dengan suami.
Suami Mara, kenapa awak tengok belakang? Saya dah cakap dengan awak. Tengok depan, tengok bawah, jangan tengok belakang. Baca. Saya dengan suami baca. Baca dan baca, suami pun ikut baca. Sepanjang perjalanan tak tahu kami nak pergi mana. Jalan, 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 jalan. Sampailah di Kolong Blok. Kisi, sampai di Kolong Blok bukan rumah saya. Tak tahu blok mana, Kisi. Dah jalan jauh sangat. Suami suruh tutup mata. Saya tengok, suami saya tengok kiri kanan. Dah tak ada benda tu lagi. Mungkin dah tak ikut kami agaknya. Kami nak pastikan lagi, terpaksa kami pergi ke kedai kopi berdekatan dekat kawasan Isun yang 24 jam. Duduk di kedai kopi itu untuk lebih kurang 1 jam, Kisi, sebelum pulang ke rumah. Saya betul-betul kesal. Sebab kami semua dididik. Saya pasti Kisi pun pernah dengar. Kalau bau wangi, bau-bau yang sesuatu yang mungkin menyeramkan, jangan tegur. Berbahaya, Kisi. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Misteri jam 12. Kita bersama dengan rakan kita. Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Lalan cakap. Lalan dari Medan ya? Ya, saya. Ini orang Medan nampaknya. Apa khabar orang Medan, sehat ya? Baik, tapi saya sudah Singapura 25 tahun. Wah, 25 ini, tahun. Jadi kejadian anda... Tukang sate muka lepes. Tentang apa ni? Tukang sate, penjual sate muka lepes. Oh, penjual sate. Di kawasan Medan. Di Medan Kuburan. Jadi... waktu itu saya umur 25 tahun. Silakan. Jadi Jalan Tamrin itu kuburan paling besar di Medan lah. Jadi saya nonton bioskop. Okey. Nonton bioskop itu di sini nonton wayang lah. Jadi panggung wayang itu nggak jauh dari kuburan Jalan Tamrin lah. Jadi waktu itu saya nonton tengah malam lah. Jadi pulang dari bioskop itu saya pakai Bromfit. Bromfit itu sepeda motor dulu peninggalan Belanda. Itu Norton, BSA, BMW, itu motor suaranya pup-pup besar sekali itu motor kan. Jadi di jalan itu satu mobil pun enggak ada, satu cuman saya ajalah, gelap sekali itu kuburan Jalan Tamrin itu. Lalu di depan kuburan Tamrin itu ada orang tua jual sate lah. Tahu enggak guys itu kereta sate kalau dulu di Singapura zaman dulu kan dipikul itu. Iya betul. Iya, dipikul hujung-hujung kayu tu macam buluh gitu ya. Macam buluh. Jadi ini ada dua, satu pakai itu bulu, satu pakai kereta yang pakai tire bicycle itu kan. Kereta sorong tuh. Lampu Petromat yang pakai itu, Petrus itu kan ya, lampu Petromat. Jadi kebetulan saya memang mau makan sate lah. Jadi saya berhentilah. Sate 10 cucu sama itu kerang 10 cucu. Itu tahu sate kerang kan? Sate kerang ya. Jadi oke, okay, dia bikin. Jadi saya tengok itu memang tukang sate betul lah, penjualan sate betul lah. Jadi saya duduklah di Bromfit saya, duduk tunggu dia bakar lah. Memang ada asap bakar. Bakar saya tunggu, tapi macam menyeramkan sekali, macam ada yang tak kena di belakang badan saya ini apa, ada merinding gitu kan. Lalu udah lama tunggu, macam lama juga saya enggak tahu berapa lama itu, mungkin dah 1 jam. Di entah diapain udah gitu kan. Lalu udah siap semua, saya tanya, udah siap? Wah, saya bilang. Sudah berapa? Mukanya lepes. Astagfirullahaladzim. Mukanya lepes, jadi saya larilah, saya tinggalkan motor saya. Saya lari jauh, tapi saya enggak bisa lari-lari, macam lari saya itu macam udah jauh. Enggak bisa bergerak-gerak saya gitu larinya.
Lalu lari, setelah itu saya nggak tahu, besok paginya saya bangun di atas kuburan saya. Jadi di atas kuburan dalam tamrin itu, saya di atas kuburan itu terbangun, saya tidur di situ, terus bangun, keluarlah saya. Tapi ini ceritanya pun lagi berpanjangan ini. Jadi anda dapati anda terbaring atas kuburan? Di atas kuburan itu. Jadi begitu di atas kuburan itu, hari udah mulai kayak macam baru subuh, keluar udah terang-terang, jam 6 lah. Jadi saya jalan lagi. Jalan di bawah pohon kayu, maaf kata di udara ya, ada anak sekolah berdua bersubuh gencet. Halo? Ya, silakan teruskan. Nah, jadi ini kisah yang sebenarnya. Jadi saya lari keluar, berompet saya masih di situ. Terus saya melapor ke kantor polisi pihak sekolah bahwa saya ada budak sekolah remaja lah, macam 18-19, macam bersetubuh di atas kuburan itu, mereka gencet lah. Jadi waktu itu dipanggil sama pemerintah, seluruh sekolah dipamerkan pada seluruh budak sekolah lah, kawasan kejadian di kuburan itu tidak boleh melakukan sesuatu lah. Jadi itulah kejadian yang sebenarnya, tukang sate muka lepes. Jadi penjualan sate muka lepes itu kisah yang sebenarnya saya tengok. Jadi mukanya lepes, nggak ada hidung, nggak ada mata semualah. Jadi tersebarlah surat kabar di Medan. Saya kasih tahu, jadi di Medan ketakutan lah orang, tukang sate muka lepes, tukang sate muka lepes. Jadi itu di kuburan Jalan Tamrin, kisah yang sebenarnya. Terima kasih ya. Oke, makasih. Kembali, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Setiap kisah yang anda dengar dalam rancangan Misteri Jam 12 harus kita anggap hanya satu hiburan sahaja. Di sini kiriman SMS yang saya terima datangnya dari dengan kiriman SMS dengan kodnya Club KLUB, jarak nama kisah misteri, dihantarkan ke talian 72346. Daripada peninggal kita bernama Seri, Seri menceritakan, katanya di sini, "Kesi, apa khabar? Khabar baik. Nama saya Seri. Saya ingin berkongsi satu pengalaman yang berlaku. Rumah saya ni daripada mana saya berdiri boleh nampak longkang besar, Kesi. Rumah saya berdekatan dengan longkang besar. Saya tinggal di sebuah estet perumahan, jangan sebut namanya, hanya untuk Kesi ketahui saja, okey. Saya hormati permintaan anda." Jadi daripada di koridor rumahnya, kalau dia berdiri, dia akan nampak longkang besar dari atas rumah flatnya itulah. Dan kisah ini berlaku apabila saya berada betul-betul depan pintu rumah. Sebenarnya saya baru balik dari kerja. Jadi bila baru balik kerja ni, saya pun sedang berjalan, sedang katanya mencari kunci lah dalam beg saya. Rupa-rupanya saya lupa nak bawa kunci. Sampai depan pintu rumah, saya ketuk berkali-kali. Tak ada orang buka pintu. Sebab kalau family saya tidur ni, masing-masing tidur, memang susah nak bangun, Kesi. Saya ketuk-ketuk-ketuk berkali-kali. Tak ada orang pun yang bangun yang sedar. Akhirnya tak ada pilihan. Saya pun keluarkan telefon bimbit. Sebab apa? Kalau saya keluarkan telefon bimbit, saya telefon rumah, apa yang akan berlaku ni, semua orang dalam rumah akan bangun. Dan kalau saya telefon handphone mereka, mereka semua takkan jawab. Sebab mereka lazimnya akan matikan ataupun matikan bunyi telefon bimbit dan mereka takkan angkat. Jadi terpaksa saya keluarkan handphone, saya berdiri betul-betul menghadap tembok tu sambil melihat ke bawah. Sedang saya telefon ni, telefon berdering ni, saya perasan dekat longkang depan rumah saya, ada perempuan sedang berdiri. Dia berdiri betul-betul dalam longkang yang besar tu sambil mendongak ke atas tengok saya, yang saya ni sedang tengok dia. Ya Allah, Kisi. Dalam masa yang sama, tiba-tiba suami tepuk belakang. Saya terpekik, Kisi. Handphone saya jatuh, nasib baik jatuh di koridor. Bukan jatuh di luar blok. Jatuh di koridor dan terbuka baterinya. Saya marah suami, kenapa? Buka pintu pun tak tegur dari jauh. Dah sampai dekat baru nak takutkan. Ya awak ni, takkanlah saya buka pintu pun awak tak perasan. Jadi Kesi, bayangkan saya nampak. Jadi selepas tu saya bangun balik, saya tengok dekat longkang tu, benda yang gaib tadi tu hilang, Kesi, dari pandangan. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Kesi. Misteri Jam 12 akan bersama anda
Sebentar nanti. Tak perlu kau sedih, rambut tak payah sikat. Walau bau pacai seluruh mukamu, ternyata kau masih lagi jambu. Lompat, lompat, golek, golek, buat orang takut nak balik. Malam-malam lagi takut nak bersendiri. Lompat, lompat, golek, golek, bantal peluk tak jadi nak ambil. Begitu ngeri jadinya orang kita. Pocong, 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 pocong. Baik, kita teruskan dengan pendengar kita di ujung talian 669-11897. Dan mungkin ada kiriman SMS yang boleh saya sempurnakan. Sebentar nanti akan saya baca kisah anda. Hello, selamat tengah malam. Hello, selamat malam. Hai, siapa bercakap ni? Saya Yasin. Ini buat panggilan dari mana ni? Dari Singapura. Kawasan mana tu? Kawasan Bedok Reservoir. Hujan ke tak hujan? Tak hujan. Jadi ada macam cerita nak ceritakan awak. Silakan. Beberapa malam yang lalu saya pulang dari kerja. Saya memang biasa balik malam kerja malam. Dalam sekitar 2 pagi gitu saya ni memang suka pakai bilik ibu saya. Jadi bila saya masuk bilik dia, terbuka je pintu, saya terperanjat ada 2 biji mata tengah tengok saya. And saya terpekit lah. Saya terpekit, saya kejutkan mak saya. Mak saya bilang benda tu memang daripada tadi kat situ tak nak lari-lari. Saya buka lampu, rupanya burung hitam. Oh, dalam bilik mak anda? Tak, dia dekat, betul tu bertinggik dekat. Oh, okey, saya faham. Jadi burung burung hitam tu anda kata bertinggik di tingkap bilik ibu anda. Kemudian bila anda buka lampu, nampaklah burung tu tak lari lah. Burung tu tak lari, burung tu bergerak-gerak. Tapi yang peliknya dia tak ada suara. Tadi ibu saya cakap dia cuba halau benda tu. Benda tu terbang dalam bilik. Lepas tu sekejap lagi dia bertinggi lagi kat the same spot. Saya memanglah serap. Benda tu rupanya dia tak hilang-hilang sampailah subuh pukul 6 pagi. Jadi masih dalam bilik ibu anda burung yang dimaksudkan tu? Ya, betul. Saya nak tanya lah kalau ada dapat dengar ke yang boleh kasi saya nasihat ke apa maknanya itu. Saya tanya macam-macam orang bilang saya answer, but I don't have the right answer to that. Baik, nanti kita akan tanya mungkin apakah alamat. Nampak seekor burung lah. Burung ni boleh anda katakan burung gagak ke burung apa ni? No, burung gagak selalunya besar kan, dia kecil. Dia kecil pun tak kecil, dengan dia sedang, tapi dia hitam, definitely dia black. Jadi saiznya macam burung tiung ada? Saiznya macam burung tiung. Jadi nanti kita tanya pendengar-pendengar Misteri Jam 12 mungkin ada alamat-alamat tertentu ke Terima kasih ya. Am I on air now? Yes. Okay, terima kasih ya. Okay, bye. Kembali. Baik, itu kisah yang telah pun diketengahkan oleh rakan kita tentang dalam bilik ibunya diganggu dengan kehadiran seekor burung misteri warna hitam, tapi taklah sebesar burung gagak. Saiznya lebih kurang burung tiung, matanya merah menyala dan sepanjang malam tu tidak beredar dari kawasan bilik ibunya, khususnya di tingkap bilik lah. Masih lagi berada depan tingkap sampailah pada subuh hari burung tu hilang begitu saja. Jadi mungkin anda pendapat pandangan tentang kisah yang diceritakan awal tadi. Silakan 669-11897. Kalau ada kisah, saya ingin mendengarnya. Sila hubungi saya segera dan kita teruskan dengan kisah anda dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya.
jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6724-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan kisah pengalaman seterusnya ini. Saudara, kisah peristiwa yang ingin dikongsi sama ini entah benar atau tidak, jangan mudah kita percaya dan jangan kita terikut-ikut dengan apa jua yang dikongsi sama. Anggaplah mendengar misteri jam 12 hanya satu hiburan. Baik, kisah selanjutnya yang diceritakan kepada saya melalui kiriman SMS yang saya terima datangnya daripada Abdillah. Abdillah ingin berkongsi pengalaman yang tak dapat dilupakan. Katanya di sini, KC, peristiwa ini berlaku di luar rumah saya, iaitu di kawasan koridor rumah yang dikatakan ini berlaku pada tahun 2007. Dari apa yang beliau kirimkan message kepada saya ini, saya tengok kisahnya tidak begitu panjang. Ya, jadi kita teruskan dengan pengalaman dari rakan kita Encik Abdillah. Dia menetap di sebuah kawasan estate perumahan yang dipanggil Potong Pasir. Potong Pasir dekatlah dengan Medicorp ni. Jadi kata Encik Abdillah, waktu itu saya ni baru nak masuk bilik lah daripada ketandas ni. Saya ketandas bahagian dapur, dan dari tandas tu melalui dapur, tiba-tiba saya terdengar orang ketuk pintu rumah. Saya pun menghampiri pintu rumah dan membuka pintu. Apabila saya lihat ke arah luar, di luar rumah saya tidak kelihatan sesiapa pun yang sedang menunggu, berdiri, yang ketuk pintu, yang berjalan. Tak ada orang, Gisi. Jadi, siapa pula yang ketuk pintu rumah ni? Saya pun tangan gatal, saya ambil kunci. Kasi bayangkan, dalam masa yang sama bila saya ambil kunci itu, sebab kunci saya ada di belakang pintu pintu rumah saya, di mana ia diletakkan dalam satu almari tergantung yang kecil lah, tempat simpan kunci. Saya pun tangan masih pegang pintu kayu, kepala dengan badan saya, saya ke belakang pintu untuk ambil capai kunci. Jadi saya tak tengok depan. Sedang saya capai kunci nak buka pintu, tiba-tiba saya dengar suara yang menggeletar memberi salam. Assalamualaikum. Saya pun jawab, Waalaikumsalam. Kemudian dengan segera saya pandang depan. Casey, saya dengar Casey suaranya jelas beri salam. Dengan sekelip mata saya pandang depan. Depan rumah tak ada orang, Casey. Dan salam siapa yang saya jawab? Pendengar Ria 897. Saat itu saya dah mula takut. Saya dah mula rasa seram sejuk seperti ada sesuatu yang memasuki rumah saya. Casey memang benar. Bila saya tutup pintu nak gantung kunci, saya perasan kisi ada perempuan sedang berjalan masuk bilik. Tapi bukanlah saya nampak secara fizikal wanita tu bergerak perlahan-lahan masuk bilik. Tidak. Saya nampak seperti kelibat seorang wanita masuk ke dalam bilik tidur saya, di mana isteri saya sedang tidur. Bayangkan, di mana isteri saya sedang tidur dengan nyenyak. Tapi wanita tu masuk ke dalam dan rumah, bilik saya tu gelap gelita. Jadi bila saya dah ternampak, saya pun berdiri depan pintu bilik saya. Kemudian saya membaca kisi beberapa potong ayat untuk menenangkan diri saya. Yang hairan, isteri masih nyenyak tidur, tidak bangun-bangun. Saya bersyukurlah kerana benda itu setakat kelihatan dan tidak mengganggu isteri mahupun mengganggu saya. Terima kasih Casey, juga selamat tengah malam. Yang ikhlas dari pendengar dan peminat misteri jam 12 yang mengirimkan SMS kepada saya, iaitu Encik Abdillah. Kita terus bersama dengan rakan kita bernama Bob yang buat panggilan dari Tampines. Apa khabar, Bob? Baik. Bob ada pengalaman misteri ya, Bob? Tentang apa yang Bob nak ceritakan? Silakan. Actually, kurang baiklah. Yang ini kirakan macam like misteri lah pada saya yang terjadi dari rumah saya lah. Okay, semenjak bapa saya meninggal, jadi saya tinggal dengan ibu saya saja. Jadi bapa saya meninggal agak-agak dah 10 tahun gitu. Tapi baru-baru ni saya dengan ibu saya macam like don't see eye to eye, no? Like, macam selalu bergaduh. Like sebab susah nak persefahaman tu tak ada lah. Ya, betul. Dan tu habis the thing is that sebab
kalau saya punya Melayu tak bagus sangat. Tapi sebab ibu saya dengan saya muka agak-agak serupa tau. Jadi ibu saya pernah cakap yang kita selalu bergaduh yang dia pernah jumpa orang dan cakap sebab muka kita agak-agak serupa yang selalu macam like you are my worst enemy, like me myself is my worst enemy, that kind of thing. Macam saya tengok awak macam saya benci gitu. Tengok saya macam gitu benci. Jadi orang kata sebab muka anda dengan ibu anda agak sama tu, seiras tu, sebab itu yang membuat anda selalu bergaduh lah. Ya, yeah, betul. So macam susah lah sebab saya actually sayangkan lah ibu saya, tapi saya tak nak ni. Tapi bila macam kita bergaduh tu semua, lepas at the end of the day macam rasa menyesal ni, kenapa macam gini berjadi. Habis tak tahu kenapa dulu actually kita tinggal dekat tempat lain, bila kita pindah terus jadi macam gini. Sebab dulu rumah kita ada macam di bilik saya lah. Saya dengar daripada ibu saya yang the old property owner, dia punya grandmother tinggal dekat bilik saya lah, duduk dekat bilik saya. Sakit, kesorangan tu semua. Ini rumah lama anda lah? Ya, betul. Okay. Rumah saya lah dengan ibu. Tu tak tahulah kenapa jadi macam gini lah. So, macam terukkan macam misteri lah saya rasa. Kenapa? Jadi sampai sekarang ni anda sering ada selisih faham, salah faham ni. Seolah-olah ibu anda memang tak boleh terima. Mungkin setiap kali tengok jumpa anda mesti nak bergaduh lah. Sampai sekarang. Ya, betul juga. Macam saya pun kalau saya macam nampak ibu saya macam get very irritated, you know, like selalu macam nak cari pasal. Macam makin hari makin teruk lah. Anda tak dapatkan bantuan mana-mana pihak ke untuk melihat keadaan ni macam mana? Tak pernah minta bantuan. Jadi tak tahulah macam mana. Sebab saya pun macam mak saya pun makin tua kan. Jadi macam saya rasa setiap hari macam ini pun tak sedap hati lah. Jadi like point to depression tu semua eh. Jadi saya pun tak tahu macam mana nak solve this kind of problem. So this is the kind of mystery lah. Saya tak tahu macam rumah saya ada something that causes this kind of tension, atau it's just we just don't see eye to eye anymore lah. Jadi terima kasih pada anda kerana sudah berkongsi. Terima kasih kembali. Baik saudara, saya rasa ini pun juga satu masalah sebenarnya. Kalau kita dengar betul-betul, bukan masalah keluarga tapi masalah yang mungkin ada, mungkin kita tak boleh nafikan, mungkin lah, entah benar atau tidak, ada kaitannya dengan gangguan-gangguan misteri. Bayangkan pernah ditanya pada seseorang kenapa agaknya, dan mengatakan mungkin kerana ada satu perkara lah yang menyebabkan mereka anak beranak sering kali bertengkar dan bergaduh. Dan dengan ini membawa saya ni pada kisah selanjutnya. Bayangkan suami isteri sebelum ini hidup aman damai 8 tahun katanya ini mana ni? Berdengar kita yang bernama Azlina berkongsi pengalaman beliau. Dalam kisah ini juga sama, serupa dengan kisah yang diceritakan oleh rakan kita awal tadi. Azlina memberitahu 8 tahun hidup dengan suami berumah tangga ni, 8 tahun kisi. Walaupun kami berumah tangga tak ada cahaya mata, tapi kami hidup bahagia. 8 tahun kami berdating lah konon-konon. Sebab hidup tidak ada anak, tidak ada zuriat. Mungkin belum sampai rezekinya, belum sampai waktunya. Adalah katanya di sini, Allah tidak akan berikan kita sesuatu tugas ataupun sesuatu dugaan kalau dia tahu kita tak boleh terima. Jadi ini satu dugaan pada saya, sebab adalah perkara-perkara yang ingin mungkin nak eratkan lagi hubungan saya dengan suami dan sebagainya. Jadi 8 tahun berumah tangga tak pernah pun mempunyai perasaan benci, bergaduh tiap hari. Tak pernah. Gaduh tu biasa. Pernah selisih faham, merajuk, dia pujuk dan sebagainya. Tapi setelah 8 tahun, ini berlaku apabila saya berpindah rumah lain dan membuat kawan baru dengan jiran-jiran yang lain. Pada mulanya memang tak percaya, tak baik sangka buruk pada orang. Sampai kami berubat. Apabila saya ni, katanya suami, dalam keadaan dirasuk, berbual, bercakap dan suami terperanjat. Jadi apa yang sebenarnya berlaku?
Balik rumah bergaduh. Saya dengan suami sering kali bergaduh. Benda-benda yang kecil pun dia taruh stokin tak betul, saya nampak seperti perkara besar, kami akan bergaduh, Kisi. Bayangkan eh, kata Azlina. Jadi akhirnya suami pun tak nak balik rumah. Kami ni bila di luar kami berjumpa tak bergaduh. Di luar tu kalau saya buat urusan eh, katanya bang nak jumpa di sini di sana, kita keluar makan macam biasalah. Tapi balik rumah habis Kisi. Jejak kaki dalam rumah rasa bahang sangat. Dapat bantuan seorang ustaz datang tengok rumah. Itu pun ibu saya lah yang gerakkan hatinya untuk panggil seorang ustaz. Datang, dia jejak masuk dalam rumah. Casey bayangkan, ustaz tu sedang baca ni, dia masuk dalam rumah saya, berpeluh-peluh dibuatnya. Saya dengan suami pun hairan. Rumah awak ni panas eh? Bukan panas, tak ada aircon, tak ada kipas. Dekat luar tak apa, dalam rumah bahang, Casey. Dipendekkan cerita, setelah pilih satu tarikh untuk berubat, ustaz tu pun mula mengubatkan saya dengan suami. Kami berdua duduk depan dia. Dia mula membaca. Duduk atas sofa lah eh. Mula membaca. Kisi pada mulanya dia suruh ikut. Kalau awak tahu, awak ikut sama baca dengan saya eh. Kalau tak tahu, tak apa. Dengar aja. Dia bacalah Kisi surah ni. Dia baca. Tiba-tiba suami saya ikut Kisi. Saya tahu suami saya ni memang tak pandai mengaji. Nak-nak surah-surah yang susah memang dia tak boleh baca. Surah yang senang ni Kisi, senanglah dia baca. Tapi ni hairan, suami saya seperti orang mengaji Kisi. Saya pun pelik. Dan kisah berikutnya, apa yang berlaku, akan saya kembali sebentar nanti. Jangan ke mana-mana. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik, peringat Misteri Jam 12, kita kembali dengan kisah Azlina awal tadi. Anda dengar kisahnya sebelum ni, duduk di rumah lama dengan suami, hidup aman damai tenang. Eh? Macam biasa, seperti suami isteri yang ada ni, ada gaduh, ada baik. Tapi bila berpindah ke rumah yang baru, keadaan makin teruk. Di luar, happy. Balik rumah, bergaduh. Bergaduh, seperti benda kecil tadi dikatakan dalam kiriman beliau lah. Eh, suami letak stokin pun menjadi satu salah besar sampai bergaduh. Jadi itulah yang berlaku. Dan akhirnya mendapat bantuan seseorang, seperti anda dengar awal tadi. Bila ustaz tu datang rumah, yalah, dia duduk di sofa, isteri duduk mungkin kanan ke kiri, eh, suami duduk kanan ke kiri. Jadi ustaz tu kata, kamu berdua, saya baca, kamu cuba ikut eh. Kalau tahu, ikut. Kalau tak tahu, cuma dengar saja. Baik, jadi ustaz mula membaca surah-surah. Dan Azlina kata, saya terperanjat apabila suami saya boleh ikut ustaz tu baca, walaupun surah-surah yang dibaca memang saya jarang gunakan. Betul Kisi, surah-surah yang biasa gunakan kata beliau ni seperti Al-Fatihah, surah An-Nas dan sebagainya lah. Jadi surah-surah yang panjang-panjang suami boleh ikut Kisi. Saya tenung suami, air mukanya dah berubah, dah tak macam suami saya. Dia membaca dan baca dan baca. Kemudian saya ni terpandang pada suami. Ustaz tu berhenti tau Kisi. Dia berhenti baca. Suami saya boleh teruskan Kisi. Masya Allah, saya tengok terkejut. Kemudian dengan perlahan-lahan ustaz tu ambil tangan suami saya yang sedang duduk di sebelah saya. Dia suruh pegang tangan saya. Tak nak pegang Kisi. Dia tengok. Dia tengok eh. Bayangkan eh. Suami saya pusing tengok ustaz tu. Kamu jangan gila ya. Suami saya berbual dalam bahasa Indonesia Kisi. Bayangkan para pendengar Ria 897. Aku dengan dia bukan muhrim. Gila kamu. Saya terkejut. Suami saya marah ustaz tersebut apabila dia suruh sentuh tangan saya. Katanya dia dengan saya bukan muhrim. Kami ni suami isteri. Kemudian ustaz tu bersuara, kamu ni tahu tak kamu dalam badan siapa? Ha? Kamu tahu tak kamu nak masuk dalam badan siapa? Kamu ni Islam kan? Ya, aku ni Islam. Tapi kamu dah masuk dalam badan siapa?
kamu dah mengganggu anak Adam. Kata ustaz, saya masih dengar kisi. Setelah suami saya pulih, saya pula yang terkena gangguan. Kisi teruk kisi. Saya ni terkena gangguan kata suami, mungkin nenek kebayan. Ustaz berbual dan tanya siapa tuan kamu, siapa yang hantar kamu. Saya mula-mula tak nak jawab, tak nak beritahu. Akhirnya, saya bangun, kata ustaz, kata suami. Saya berjalan menuju ke arah tembok rumah saya. Kemudian saya tunjuk. Casey, sebelah rumah jiran sebelah orang Melayu kita. Jadi, ustaz tu nak baikkan keadaan. Dia tengok pada suami, dia kata, saya minta bantuan kamu, tolong jangan percaya apa dia cakap. Mungkin dia nak buat kamu bergaduh dengan jiran sebelah. Oleh apapun, kita cuba usahakan. Ustaz membaca. Saya menurun, kata suami saya pada saya. Saya cerita pekan pada Kisi dan pendengar. Saya mula menurun Kisi. Kemudian ustaz minta tolong. Katanya setelah dia baca dan sebut sesuatu, ya kalimah ni, dia nak saya, suami saya tepuk belakang saya sekuat-kuatnya. Jadi suami saya dah berdiri belakang, ustaz pun baca dan baca dan baca, dia tunjuk, suami tepuk. Pak! Jiran sebelah. Jiran sebelah terpekik sekuat-kuatnya kisi. Jadi macam mana sekarang? Kalaulah memang bukan perbuatan jiran sebelah, dalam masa yang sama takkanlah kisi cara tidak langsung benda ni boleh berlaku. Tak rasa kisi. Jadi ustaz pun terdiam. Walau apapun, ingat, jangan sangka buruk pada orang, berbaik-baiklah. Saya pun lemah, dibawa balik duduk dekat sofa, beri minuman air, dan ustaz tu pulang kisi. Jiran sebelah yang buat rupanya. Tapi sampai sekarang tak pernah bermusuh. Saya senyum, dia yang tak nak senyum balik. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu dia saudara, kisah yang diketengahkan oleh rakan kita. Bagus ni . Jadi bayangkanlah, mula-mula nak percaya tak nak percaya jiran sebelah cakap tak mau, jangan. Sekali bila ustaz kata minta tolong suami lah, saya baca, awak tepuk belakang isteri. Ya, baca, kira macam Gandalf Gandalf the White. Tepuk orang sebelah yang terpekik. Bayangkan macam mana tu Takkan, yelah, kebetulan. Apa kata anda? Adakah memang benar ataupun secara kebetulan lah pada pagi itu dia pula mimpi buruk, serentak lah ditepuk, mimpi buruk dia pun sampai. Walaupun misteri jam 12 hanya satu hiburan, niat di hati nak teruskan, tapi saya harus tutup tirai sebab ramai dah beritahu ini. Tapi sebelum tu saya nak berikan pendapat pandangan beberapa SMS ni dari Ayah Jo. Katanya burung tiung yang dinampak tu tadi ada pantun nampak ya Ayah Jo makan betik, nampak tak adalah, dia kata gurau je Kesi. Kisah burung tadi tu kemungkinan ada tanda rumah sedang diawasi. Memang bukan jenis gagak yang kita biasa fahamkan, tapi jenis burung yang sering digunakan oleh orang atau bomo atau ahli sihir untuk memantau kawasan yang hendak disantaunya. Wallahu'alam bisawab. Bayangkan Kesi, kisah burung awal tadi yang ditanyakan oleh seorang kakak tu, kalau kisahnya memang benar, memang wujud perkara ini. Sebab burung itu tadi adalah digunakan oleh seorang sihir, tukang sihir, bomo dan sebagainya, untuk melihat keadaan sekeliling rumah tersebut. Dia nak tengok rumah ni dipagar atau tidak dan sebagainya. Kalau dah tahu informasi keluarga ni solat ke tidak, bilik yang mana yang selalu solat dan mana yang tidak solat, dia akan hantar barang melalui kawasan bilik itu. Entahlah Kisi, tapi ini pendapat pandangan saya saja. Macam Ayah Jo sama Baik, dengan ini saya tutup tirai. Terima kasih Dah lama tak ada, tiba-tiba hari ini dia menjelma. Banyak pula tu di message tak nak balik ke? Tak nak balik ke? Tak nak balik ke? Bukan tak nak balik, memang nak balik. Dah pukul 2 pun balik. Okay, bye. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.